Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Teman-teman media 5 tahun 7 bulan lagi merdeka. Takjub meski Saiful Jamil dicekal oleh KPI, Nikita Mirzani menilai masyarakat terlalu berlebihan untuk menjatuhkan sanksi sosial kepada Saiful Jamil. Apalagi dengan adanya petisi untuk memboikot Saiful Jamil agar tidak tampil di televisi nasional dan YouTube. Diketahui hingga Rabu 8 September 2021 petisi boikot Saiful Jamil yang digagas oleh Lestol and Angel di situs ceng.org telah ditandatangani lebih dari 490 ribu orang. Nikita mengatakan bahwa Saiful Jamil telah membayar kejahatannya dengan dipenjara selama bertahun-tahun. Dengan demikian, sanksi sosial boikot Saiful Jamil terhadap dunia hiburan sangat berlebihan. Sebenarnya kamu terlalu bodoh untuk memboikot karena dia sudah mendapatkan hukuman 5 tahun, kata Nikita Mirzani saat siaran langsung di Instagramnya pada Selasa 7 September 2021 lalu. Mungkin salah, Saiful Jamil terlalu banyak diundang, katanya. Nikita juga meminta masyarakat mengetahui lebih jauh kasus Saiful Jamil termasuk korbannya. Dia mengatakan korban bukanlah anak berusia 17 tahunan. Menurutnya korban adalah penonton bayaran yang sudah mengetahui Saiful Jamil berbalik. Korban di bawah umur, cari tahu dulu dengan jelas apakah korbannya di bawah umur, kata Nikita Mirzani. Korban bukan anak 17 tahun, tidak suka ikut-ikutan, ujarnya. Nikita menganggap semua orang tahu tentang orientasi Saiful Jamil. Jadi aja secara logika aneh jika korban saat itu ingin dibawa ke rumah Saiful Jamil. Kenapa anak mau dibawa pulang? Anaknya nanti dicarikan. Kalau bukan salah korban, ya penonton yang dibayar, ujarnya. Saya sudah tahu, saya yakin, saya tahu. Hanya saja karena kekurangan uang, dia akhirnya melapor ke polisi, kata Nikita Mirzani. Sebagai informasi, Saiful Jamil baru saja dibebaskan dari penjara pada Kamis 2 September 2021. Saiful Jamil ditahan selama 5 tahun setelah melakukan perbuatan asusila. Hukuman Saiful Jamil juga ditambah menjadi 3 tahun setelah ia terbukti menyuap Hakim Pengadilan Negeri PN Jakarta Utara sebesar 250 juta rupiah. Tentu hal itu bagaimana kira-kira menurut kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa kalian kasih komentar, like, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Thank you.